Ya, saya ucapkan terima kasih segenap teman-teman Royal Family yang sudah sudi untuk bersama-sama bukber di rumah kita. Saya selaku koordinator Royal Family sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dengan yang sangat luar biasa tadi antusiasnya datang ke kediaman kita itu hampir 100 lebih gitu, sampai nggak cukup tadi. Ya, sekali lagi saya sangat appreciated buat teman-teman Royal. Alhamdulillah, tiap tahun kita mengadakan bukber ya di rumah Pak Ban ya, biar waktunya agak panjang, biar bisa bersilaturahmi. Kan banyak kan dari daerah, dari mana-mana kumpul di sini bersilaturahmi. Kita nyiapin bareng-bareng sih mas, semua juga tim dari tim Royal juga ada support juga di sini untuk kita bareng-bareng berbuka puasa bersama untuk semua Royal Family. Persiapannya ya, ya udah matang sih, udah juga udah atur semuanya. Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses, semua juga senang. Belum kita berlebaran bisa bersilaturahmi. Semoga semoga kita semakin menjadi manusia lebih baik dari yang kemarin-kemarin, ya kan? Terus bertambah sabarnya, terusnya sehat, berkah, sukses buat kita semua. Bulan ini temanya hitam gold ya. Aku punya dress dari Dubai. Wah, asik banget. Saya banget. Ya, dan khusus datang dari Jogja untuk Royal Family bukber di rumahnya Pak Bandar. Pasti seru sih, Royal Family selalu seru dong. Kayaknya rugi kalau nggak datang di acara Royal Family, apalagi di bukbernya di rumahnya Pak. Rumahnya Pak Buban. Senang ya sama teman-teman, rame. Soalnya kalau di RM itu kayak kekeluargaan ya. Bali loh langsung di sini. Dari Pekan Baru. Dari Manado. Dari Denpasar. Bahagia. Senang ya. Kita bisa bertemu lagi dalam silaturahmi ini. Semoga kita selalu sukses. Dan menjalin silaturahmi yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. We'll be right back.
berjalan dengan berjalan lancar, seru-seruan, bisa kumpul saling bersilaturahmi. Ini udah kedua kalinya sih kalau aku kesini ya. Acaranya selalu seru, selalu heboh, dan bener-bener berasa banget kekeluargaannya gitu. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi, bisa datang. Iya betul. Oke, lebaran apa-apa. Lalu kita feel at home kita sendiri gitu loh. Pokoknya di sini nggak berasa namu, nggak berasa namu. Kadang-kadang kita udah males pulang, udah merasa nyaman di sini dan pasti seru. Selamat makan. Pak, ini kambing bukan nih? Kambing, kambingnya mayam. Kambing ah. Kita ketemu sama founder Royal Family TV. Waduh. Wih, luar biasa ya. Royal Family TV. Luar biasa ya. Luar biasa. Selamat berbuka puasa. Dengan yang manis. Halo, selamat berbuka ya. Selamat buka puasa. Halo, Rukena. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Selamat Arabian Star. Foto dan kan.
Royal Family always happy. Royal Family always happy bersama Nyai Nanda. Buka puasa dulu. Jangan hanya ya, ya, untuk kebersamaan setiap bulan juga kan memang kita selalu kompak sekali. Tetapi hari ini di Ramadan memang teman-teman antusias sekali. Perjuangan sininya macet 2 jam ya. Iya. Aku aja 10 menit nongolnya tetap aja. Sampai di sini luar biasa ketemu sahabat-sahabat yang paling cantik-cantik kami terbaik hari ini. Tuan rumahnya juga Mbak Sinta jeng luar biasa. Mas Yuda jeng Sinta luar biasa. Masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di rumah Pak Ban ya, di rumah Mas Yuda, Mbak Sinta, ya pokoknya happy lah, kan jarang-jarang bisa datang. Juga nih bisa kumpul ya bersama sahabat-sahabat. Pokoknya saya ini perjalanan hampir 7 jam tadi dari Kabupaten Kuningan karena saking rindu kebersamaan kita di Royal Family. Apa Besti? Bebita Official, Teteh apa IG-nya? Eva Elsera. Usahanya apaan? Usahanya pengadaan barang dan jasa. Wih. Oh, keren. Bisa berkolaborasi dengan Bebita nih. Bisa. Dan kenyang itu makanannya banyak banget. Kanisa ini. Sogogi, sogogi, sogogi. Nih ayo dapat ya. Anissa Dewi sama siapa tuh? Raya. Oh. Baju lebaran Anissa XL. Dapat arisan. Mau dipakai buat bisnis atau jalan-jalan lagi sama Miswa? Enggak, insya Allah untuk disimpan aja. Ini adalah adik-adik kita dari Bandung yang apa ya, sangat tertar ya, baru pertama. Gimana kesan-kesannya? Seru sih, seru banget. Dengan teman-teman Royal? Ramah-ramah, humble-humble. Insya Allah ya, apa ya, menambah persahabatan, persaudaraan kita ya. Di... Mas. Gimana tadi makanan menunya? Enak gak? Enak, enak kak. Akhirnya hari ini Euro yang dapat arisan adalah si cantik putri. Terima kasih.
semoga bermanfaat uangnya. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa Royal Family tidak kaleng-kaleng ya. Benar, banyak. Nyata. Langsung datang, dapat dolar dikasih, dapat euro juga langsung dikasih di tempat. Member-membernya juga nyata ya. Iya nyata, bukan kaleng-kaleng. Pokoknya semuanya benar-benar nyata. Jauh-jauh ya dari Bali loh. Kalau membuka bazar akan membuka ya, di Seminyak. Iya, Seminyak. Iya. Setelah pilih bazar di Bali akhirnya akan membuka toko. Foto dulu. Ucapannya dulu dari Bu Sinta mungkin tadi. Aman. Pokoknya jauh-jauh dari Bali ya, dapat arisan. Jangan boros-boros ya. Semoga dipergunakannya dengan baik. Amin. Semoga buka toko di Canggu ya. Di Canggu ya. Amin. Nanti bulan depan kita main kan ya, Nyai ya. Iya. Bulan depan kita arisan di Bali. Royal Family, always happy. Saya Nyai Nanda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Royal Family always happy. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Royal Family sadayana sing happy bahagia kumahanya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Amin. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Royal Family always happy. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Royal Family always happy. Royal Family always happy. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Royal Family always happy. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Royal Family always happy. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Royal Family always happy. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Royal Family always happy. Royal Family always happy. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Socialita TV, always happy.
saya sebagai ketua koordinator Royal Family mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini menjalankan sebagai koordinator Royal saya itu banyak kekurangan. Saya minta maaf sebesarnya dan jamuan tadi apabila ada kekurangan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin saya ucapkan untuk teman-teman Royal Family. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman Royal Family. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri buat semua dari Royal Family juga. Thank you. Royal Family always happy. Gimana kita bisa berniaga pahala? Berniaga pahala maksudnya sebanyak-banyaknya kalau kita bisa bersedekah, bisa berbuat baik, terutama kita juga harus fokus beribadah, itu lakukan deh. Karena memang upahnya itu kita bisa diampuni dosa yang terlampau maupun dosa yang ke depan. Dan ya kita tabungan untuk akhirat juga gitu. Mantap di kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Royal Family always happy.